Polis menahan ratusan warga Bangladesh yang dirakam berjalan beramai-ramai di Pengerang Johor dalam video tular Rabu lalu. Ketua Polis Kota Tinggi Husin Zamora berkata kumpulan warga asing itu berjalan kaki di kawasan depan simpang masuk Teluk Ramunia Bayu Damai menuju ke Balai Polis Bayu Damai untuk membuat laporan pada pagi Rabu lalu kerana mendakwa ejen tidak memberikan pekerjaan. Katanya sepasukan polis dihantar ke lokasi kejadian untuk pemeriksaan lanjut ke atas kumpulan warga asing itu susulan laporan Angkatan Tentera Malaysia. Terdahulu, video tular berdurasi 1 minit 33 saat menunjukkan seorang pemandu kereta terkejut dengan kehadiran ratusan warga asing sedang berjalan kaki dalam barisan panjang. Husin berkata pemeriksaan Jabatan Imigresen mendapati 171 lelaki Bangladesh itu berumur 19 hingga 43 tahun.